Sudah ada orang, sekarang datang ke berita lain. Jadi terkait pembatalan pameran Otsus oleh pemerintah Provinsi Papua ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dorang ada kasih apresiasi dan menyambut positif pembatalan ini. Mama Bapak sudah dorang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Pace Thomas Sondegao, ada bilang kalau apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua terkait dengan penundaan rencana pameran otonomi khusus oleh pemerintah Provinsi Papua. Pace Thomas dibilang keputusan yang diambil pemerintah Provinsi Papua ini sangat bijak, mengingat seluruh masyarakat di Papua ini dorang ada menolak pameran Otsus yang direncanakan akan berlangsung di Jakarta. Terus Pacire juga bilang pihaknya tidak menolak pameran yang dilakukan, tapi yang menjadi persoalan tempat pelaksanaannya yang tidak tepat. Papua khususnya eksekutif bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena sampai sekarang harapan kita yang memang kita dah pikirkan itu pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan untuk bisa batalkan. Kita di sini untuk bukannya kita menolak untuk pameran Otsus itu, tapi kami minta ini kan untuk di daerah Papua, baik di Jayapura atau khusus di daerah Papua di mana Biak atau di mana tempat yang layak Timika, ini bisa lakukan di situ. Dengan harapan ini kita memang apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua. Bisa langsung bisa mendengarkan. Terus saudara dorang, kalau pameran ini nantinya dilakukan, Pace Thomas diusulkan supaya dilakukan terlebih dahulu di Papua, sehingga masyarakat di Papua ini dorang bisa tahu apa saja yang jadi kesuksesan dan kegagalan otonomi khusus selama di Papua. Pace Yonis Esra, Top TV. Ini kan untuk di daerah Papua.